Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang SPLDV, yaitu dengan menggunakan metode grafik dan substitusi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SPLDV dengan penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. Ibu harapkan setelah mempelajari materi kali ini, teman-teman dapat memahami definisi dari SPLDV maupun penyelesaiannya menggunakan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membuat diskusi kelompok kecil untuk mengeksplorasi pemikiran kritis teman-teman dalam memahami apa itu SPLDV serta penyelesaiannya. Maka dari itu, Ibu akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Untuk dua baris ke kanan itu kelompok A dan dua baris ke kiri yaitu kelompok B. Silahkan nanti teman-teman diskusikan mengenai definisi SPLDV serta penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. Teman-teman bisa mencari referensi dari buku Faket ataupun dari handphone yang teman-teman bawa. Dan di akhir nanti, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. A few moments later. Bagaimana untuk kelompok A, sudah sampai mana diskusinya? Oke, baiklah, silahkan dilanjutkan ya. Dan untuk kelompok B, bagaimana? Sudah sampai manakah diskusinya? Ya, silahkan lanjutkan juga ya. A few moments later. Baiklah teman-teman, waktu diskusi sudah habis ya. Silahkan teman-teman dari masing-masing kelompok persiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Baiklah, siapa yang ingin terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok B, silahkan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya, untuk kelompok A, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompok A. Alhamdulillah, diskusinya sudah selesai ya. Dan dari setiap kelompok telah mempresentasikannya. Berdasarkan hasil diskusi tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi? Ya, silahkan Ina. Ya, tepat sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ina. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah kita lakukan, dari presentasi yang telah teman-teman lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Ya, silahkan Risa. Ya, terima kasih pertanyaannya ya Risa. Pertanyaan yang luar biasa, oke? Sebelum Ibu jawab, apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Risa? Ya, silahkan Andre. Ya, jawaban terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Chris.
Risa maupun Andre. Baiklah, pembelajaran kali ini waktunya sudah habis, maka kita cukupkan. Dan alhamdulillah diskusinya juga sudah selesai dan berjalan lancar. Terima kasih kepada teman-teman semua. Secara umum, teman-teman telah antusias dalam diskusi kali ini. Tetap pertahankan semangatnya dan ibu sangat bangga kepada teman-teman semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.